Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sam Ajril Manuk Pol. Impu masih telah share doom. Oke Samku, terima kasih yang mampir di video saya kali ini. Ini saya kebetulan ini baru dapat motor GL100. Cuma ini keadaan kotor, belum saya cuci ya. Full ledok katanya Bang Ari. Oke. Ini surat asli GL100. Lengkap hidup pajak taat panjang ya. Platnya sampai 2026. Pajaknya taat. Asli GL100 tahun 82. Body set ori full. Sudah pakai arm itu ya, apa itu? Kayak moge itu ya, sama ya. Custom. Nanti kita review sedetail-detailnya. Minus-minusnya kita review semua ya. Untuk harga ini saya buka 9.800 nego halus Sam. Oke. Harganya 9.800 nego halus. Untuk motornya seperti ini ya, belum saya cuci. Cuma mesinnya sudah nyutek ini, Sam. No kanosin, aman tembus ya. Loh, sudah nyutek. Oke, langsung aja kita review ya. Langsung aja kita review seperti biasanya. Untuk yang pertama ini setir pakai Vision All ya. Di Vision All cuma nggak pakai stabilizer. Lanjut Samku ya. Holder kiri Vision ori, cuma ini nyalanya kelistrikannya lampu depan belakang aja Sam ya. Rating nggak nyala. Ini belum saya cek. Cuma ini saya jual seperti ini apa adanya Samku ya. Untuk holder kanan Ninja KSR merek apa ini? Yang Doraemon itu ya, yang ada modif double shutternya. Oke, terus sekali ini master rem kanan kiri. Yang kiri mana? Shutter eye view. Ini tempat bautnya masih standarnya ya. Yang kanan pakai orinya MP. Oke, lanjut untuk speedonya. Speedonya ini buat variasi Sam ya. Ini enggak disambung sama kabelnya, tidak ada ini Sam. Ini mulai speedo bajai digital, ini hasilnya Sam. Cuma ini tidak ada kabelnya. Oke, lanjut. Lampu depan juta-jutaan. Rating dengan Ninja ya. Rating Ninja ori kanan kiri. Pangkon lampu pakai tralis. Ada kupingannya ini ya. Modif CNC. Nah, untuk plat nomornya ini ya, standarnya. Ini masih hidup panjang Sam, 2026 pajak taat. Oke, shock depan ori Mega Pro Sam. Tidak ngempes ya, aman. Ini cuma gradasian ya. Ini aman, tidak ngempes Sam. Oke, kanan kiri. Selebor depan Ninja RR. Cuma ini kotor masihnya ya lu, full ledok. Ninja RR cuma ini imitasi merek Win. Kaliper bawah mulai Mega Pro, ini bekas karbon. Ini dicuci masih bagus Sam. Cuma ada ngelontoknya dikit ya, ada ngelupasnya dikit. Oke, sekarang kita menuju kaki-kaki. Velg menggunakan TDR depan belakang ya. Ini yang depan ini ukuran 185, yang belakang ukuran 215. Bannya menggunakan SK01 ban donat ukuran 80-80, yang belakang 80-90. Untuk tromol depannya ini menggunakan Mega Pro ya, piringannya pakai GL. Oh ya, untuk shocknya ini bubutan Samku ya, bekasnya bubutan shock depannya. Oke, lanjut kita menuju sandangannya. Untuk rangka body set pakai bawahnya ori GL100 tahun 82 jam ya. Tangkinya aman, tidak ngembes. Tutup masih orinya semua ya. Oke ya, ini minus di sini ya saja Sam, catnya ngelupas. Tapi ini orinya Sam. Oke, kerannya masih standar Sam ya, kecil itu kelihatan.
Oke, lanjut untuk tempong. Tempong ini ori ya, gading. Itu kelihatan ya kuning ya. Kanan kiri ori gading, Sam. Cuma ini bekas cecetannya ini warna violet. Bagus ya. Loh ya, rangkanya ori tahun 82, ada stiker holder helmetnya masih ada, ya, oke. Bekel-bekel ori juga masih an, cuma ini sudah datang dikit. Selebor belakang. Ori Sam ya, kayaknya ini ya. Oke, selebor belakang juga ori. Terus shadernya ini juga ori Sam, cuma ini udah kemakan usia, oke. Shadel buka samping ya. Kunci-kuncinya ada semua. Rating belakang ini ori Sam ya. Cuma stopannya ini juga. Ini baru ini Sam. Nah, itu merek apa? Oke, untuk pangkon lampunya juga masih orinya. Sandangannya set ori semua ya. Oke, untuk sekop belakang Samku. Ini menggunakan tirep ori copotan. Aman, tidak ngembes. Oke, kita zoom. Tidak ada rembesan apa-apa ya. Ini ori copotan motor nih Sam ya. Kodenya. Catnya juga masih ori. Kanan kiri ya. Yang kiri agak ngembes dikit. Ini Sam. Silnya minta ganti nih Sam ya. Skok tirep. Post step pakai variasi Sam. Ini sama kayak punya FU ya pangkonnya, cuma ini pakai variasi merek Fastpeak. Oke, lanjut. Arm ini pakai custom Sam ya. Kayak mugi-mugi tuh ya. Armnya ini. Yang bulat. Atau kayak punyanya apa ya ini? Ini kurang paham enggak ini ya. Oke, lanjut Samku. Terus tromol belakang. Tromol ini apa ya? Supra DD 125 yang cakram ya Sam ya. Set pengerimanya. Oke. Yang belakang ini cakram. Terus pelek TDR ukuran 215. Tadi sudah saya sebutkan. Untuk kalipernya ini menggunakan Tiger tadi ya. Oh, pakai Satria. Oh, ini sini. Kaliper menggunakan Satria ori. Set bracket. Terus ini master kalipernya yang belakang ini menggunakan variasi Sam ya, enggak tahu ini unik Sam. Iya, kau ngejak merek ya. Variasi ini Sam, unik banget. Oke. Pengapian cat menggunakan wis sudah nyutek Sam ya. CDI ori Sam. Itu kelihatan ya. CDI ori. Terus kiprok menggunakan keren-keren ya. Ini kiproknya ini merek Oturas. Oke, lanjut untuk bodinya kurang apa lagi ya Sam ya? Belum dicuci. Iya, ini kotor semua ya. Oh iya, kenapa klepernya ini ori? Ori ya. Cuma ini minusnya di pilok hitam top ini Sam ya. Cuma bunyinya enak klepernya ini kan. Oke, lanjut kita ulas spek mesinnya ya. Mesinnya ini Wongkol Megatron Sam ya, Mega Pro. Cuma ini asruknya sudah dibalan. Main shaker gede didi. Pakai shakernya piston Tiger. Overses 100 katanya. Iya, Cak. Tiger overses 100. Terus noken-nya cam halus. Klepnya juga pakai Tiger. Terus ini yang bawahnya ini semua resu-resu bandul. Draft gear set punyanya Mega Pro Sam ya. Kalter kanan sudah pakai tirep ya. Kalter kanannya set sama pangkon mesinnya ini sudah pakai Tiger. Karbu menggunakan PE Kehin ukuran 28 nih Sam. Langsam.
Oke. Langsung kita markison dari Cak Patrick. Mari kita cek son. Markison. Oh iya, ini ada yang ketinggalan Cak, ada stabilizer body ya. Stabilizer body ini aman Cak ya. Ini dikaitkan di sini. Ah, supaya lebih anteng. Imbang, anteng. Oke, keseimbangan. Oh iya. Tutup nokennya ini ori sam ya. GL Platina tutup sabun yang ini ya. Ini ori sam ya. Cuma bekas poles. Ori. Alter kirinya sudah krom. Yang kiri. Nah, itu nomor mesinnya. CC0 surat asli GL 100 tahun 82 sam. Nah, ini ada manisannya sam. Kalau dilepas temboknya ini ada manisan selang hawa ya. Ini bekasnya stiker orinya rangka. Oke, langsung aja. Oh ya, untuk nomor rangka belum pernah potongan ya. Masih orinya standar GL 100. Oke, langsung aja kita review mesinnya. Hei Cak, yuk turunnya ya. Ini bersama Cak Tu. Baterainya gamo sekali, gampang sekali dan langsung panjal pendek sampai. Panjal pendek sam. Panjal pendek ini satu ya. Listriknya nyala lampu. Lampu depan menyala, halus. Bola teman. Coba sekali lagi ya, saterannya panjal PT ini sam. Surat asli GL 100, pajaknya murah banget 60.000 sam ya per tahunnya, tapi ini masih taat pajak. Oke, saya kembalikan lagi untuk harganya. Saya buka ini 9.800 nego halus. Tetap free kaos dari saya. Dan juga yang berminat langsung aja kita cuci. Iya, nanti kalau ya habis ini saya cuci sam ya. Kita Puletok ini sam. Loh, saya belum buka samping ya. Kunciannya ini ada. Kita lepas tapi sam ya. Untuk kunciannya. Untuk platnya W Sidoarjo. Samku ya. Oke, samku untuk reviewnya seperti itu tadi. Jika kurang jelas langsung diputar balik lagi ya videonya. Diulang-ulang lagi tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa like, comment, dan subscribe samku. Oke. Masih belajar pada daun. Oke samku ya, jika berminat harganya 9.800 nego halus. Langsung WA atau langsung telepon, langsung DM di Instagram bisa ya. Oke, seperti itu aja. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ini bersama Cak Tuh. Oke. Okay. Ini ya, teman-teman. Oke, guys, nek berminat langsung samku ya. WA. WA saya di deskripsi. Oke, samku. Salam anu.